Pak. Itu kejang, Pak. Saya kejang. Bukan. Coba lihat sini dulu. Nah, itu lakunya. Seorang laki-laki yang juga menganiaya korban. Saat itu korban sempat terjatuh, kemudian dijambak, kemudian seperti kejang-kejang lagi. Sekarang perangkat dari situ kami melakukan penyelidikan terhadap siapa korban dan siapa pelaku. Kemudian kami juga di backup oleh Dikrimum Polda Jawa Barat mengidentifikasi korban, kemudian mengidentifikasi pelaku. Kemudian kami tim tadi bergerak ke wilayah Cianjur karena setelah kami identifikasi pelaku sempat melarikan diri ke wilayah Cianjur. Nah, hasil wawancara sementara atau interogasi sementara bahwa pelaku mengakui sempat menganiaya korban, di mana motif awal adalah sempat senggolan sepeda motor. Jadi setelah senggolan kemudian pelaku mendalui menghentikan korban. Saat itu korban sempat minta maaf sebenarnya kepada pelaku. Namun pelaku sempat emosi melakukan penganiayaan atau memukul korban sehingga korban terjatuh. Kemudian saat ini pelaku sudah kita amankan dan kita akan melakukan pendalaman terkait motif dan lain-lain. Itu pasal yang dijeratkan untuk sementara? Untuk sementara kita kenakan pasal 351 KUHP pidana.